Apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu? Tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Ibu antum masuk rumah sakit, antum nggak punya lagi pinjaman, pinjam ke rentenir, dapat bunga. Saya bisa bantu, misalnya. Antum bilang, saya bilang, ada Kang, tapi nggak banyak, cuma 1 juta. Aduh Kang, saya butuhnya 10. Gini aja, saya pinjemin antum 1, nanti yang lain pinjam lagi. Tapi nggak pakai bunga? Oh ya enggak lah, silahkan pakai aja buat antum. Tapi akadnya minjem. Yang namanya pinjem itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu 18 kali lipat dari sedekah, antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Kenapa? Karena Nabi jijik sama mayat yang ada hutangnya.